Dan ya sah jual beli dengan qabul atau kepada ijab. Jadi ada ijab, ada qabul. Kalau ijab dari seorang penjual, qabul minal mustari dari seorang pembeli. Walau hazran sekalipun, kakar sekalipun, main-main, bercandaan. Dan qabul itu apa? Wahuwa madalla ala tamalluki, sesuatu yang menunjuki ia atas memiliki. Ini sesuatu yang menunjuki ia atas memiliki. Kadzalika, seperti demikian. Seperti demikian, ishtaraitu, ka ishtaraitu, aku beli. Hadza ini bikadza, dengan demikian. Wa qabiltu, dan aku terima. Au rontitu, atau aku ridho. Au akhuzru, atau aku ambil. Au tamallaktu hadza, atau aku miliki ini. Bikadza, dengan demikian. Wadhalika, dan demikian itu. Li tati masilatun ada latu ala sejarotin. Demikian itu karena sempurna sikot yang menunjuki atas persyaratannya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u an tamadin, hanya saja jual beli itu dari saling ridho. Wa ridha khafiyun, ridha itu tersembunyi. Adewa tidak tampak. Tidak tampak. Fa'tu biro, maka diiktibarkan, diperlukan. Maya dulu akan sesuatu yang menunjuki ali atasnya minal lafzi, daripada lafaz. Jadi ada, mesti ada sesuatu yang menunjuki akan keridhaannya. Kan dia omongin. Wala yanakhiru bil mu'aqati, maka tidak jadi jual beli itu dengan jual beli mu'aqah. Jual beli tanpa sigoh. Lakin ikhtira al-inqad al-in'iqadu bi kulli ma yata'arafu al-bai'u biha fihi kal khubzi wal lahmi. Akan tetapi dipilih, akan jadi in al in ikot, jadi bikulli, dengan setiap ma ya ta'arofu ma ya ta'aroful bayu, atau ma yu ta'aroful bayu biha, sesuatu yang diketahui akan jual beli dengannya fi padanya, artinya yang sudah biasa kal khubzi wal lahmi, seperti roti dan daging sudah biasa amat, maka itu boleh, sudah biasa, kita sudah biasa beli itu, ya sudah biasa beli roti, pakai ngomong lagi nggak? Enggak ya, ini biasa 5.000, ini kita tahu itu biasa 5.000 biasa.
beli daging, kita udah biasa beli daging di situ, umpama sekilo berapa? Ya bilangnya sekilo, pasti duitnya lah. Kita nggak bilang saya beli ini, saya serahkan ini, nggak bilang gitu. Saya permilikan ini, enggak. Saya pindah milik ini, enggak. Berapa sekilo? Sekilo aja, ayam. Udah tahu sekilonya berapa kan? Langsung aja. Itu enggak apa-apa. Udah, namanya udah biasa. Duna nahwi dawabi wal aradi, tidak seumpama binatang ya, tunggangan dan tanah, beri kebo, beri kuda, beri kambing. Ini mesti enggak boleh pakai ya bil mu'ato, beli tanah enggak boleh pakai bil mu'ato, mesti pakai sigoh. Fa'alal awali, maka atas yang pertama tidak jadi ya. Ya. Al makbudu biha kal makbudi bil bai'il fasid. Wajib atas yang pertama itu yang diterima dengannya seperti yang diterima dengan jual beli yang fasid. Ai maksudnya fi ahkami dunia, di hukum pada hukum-hukum dunia. Amma fil akhirati fala mutalabata biha, adapun di akhirat maka tidak dituntut dengannya. Wa yajri khilafuha fi sa'il uquni, dan berjalan oleh khilafnya bayl mu'atta pada ya setinggal akad-akad. Ada yang bolehin, ada yang enggak, ini boleh ini enggak. Musulatuha, surahnya adalah ayat tafiqo, ya, gambarannya sepakat keduanya ya, penjual dan pembeli. Ala samanin, atas harga. Wa musammanin, dan yang dihargakan barangnya berarti. Wa illam yujad labzun min wa'idin, sekalipun tidak didapati akan satu lapas daripada seseorang. Walau kala mutawasitun lil ba'i, jikalau berkata oleh orang yang menjadi perantara bagi seorang pembeli, yang apa perantara maklar ya, bi'ta, engkau jual, kata seorang mutawasit maklar perantara, perantara engkau telah jual, engkau telah jual ya, kepada seorang penjual, apakah engkau telah jual? Faqala, maka jawab penjual, na'am iya, atau iya. Ya, iya bahasa Arab juga ya. Iya. Wa qala lil mustari, dan berkata seorang yang mutawasit lantaran kepada pembeli, ishtaraita, apakah engkau telah membeli? Qafa qala, na'am. Maka ia menjawab seorang pembeli, iya. Oh, tadi penjual, apakah engkau telah menjual? Iya. Perantara. Jadi boleh jual beli pakai perantara. Soha, maka itu sah. Walau qala, jawab lau qala tadi. Sah jual beli pakai perantara. Bos biasanya ya, bos-bosnya biasanya, atau yang enggak sempat. Wa yasun, dan sa'idun pula bina'am, dengan na'am, bina'am minhu, dari keduanya jawab, bagi jawab ya, na'am ya, dijawab bikau li mustari, bagi jawab perkataan mustari, bi'ta, engkau jual. Wa ba'i, dan menjual. Istaraita, apakah engkau beli? Naam, iya. Walau korona bil ijabi awil kombuni harfus nikbalin ka'abi uka alam yasya, jikalau berserta dengan ijab atau kombul oleh huruf istiqbal, ilmu dori berarti, seperti abi uka, apakah bukan apakah, akan berarti
akan aku jual kepada engkau. Lam yasi'a itu enggak sah. Tapi qala syaikhuna berkata guru kami wa izharu dan yang kaul yang jelas annahu bahwasanya itu yuktafaru di maaf minal ami daripada orang awam enggak apa-apa. Yang penting apa? Saling ridho. Nahu sumpama nahu fathita ilmu takalimi sumpama fatah tak mutakalim. Wasatu ya. Wasatu si atau ijab. Fatah tak mutakalim apa? Ya, mutakalim ya. Ya, istaroi itu jadi istaroi tak ini. Bahkan kalau di Arab ngomong kadang dibalik-balik kan. Nah kita nggak biasa ngomong Arab, nggak tahu perkembangannya, nggak ngerti. Nah. Kalau kita nggak biasa gitu. Jadi dengan bahasa kita berbeda. Nah. Bahasa sehari-harinya beda. Ya. Dengan bahasa sehari-harinya itu muhadasa beda sama bahasa kitab. Tapi orang yang muhadasa belum tentu bisa kitab. Jadi kayak lebih pintaran dia kalau masih bisa kitab. Pintar dan bisa baca kitab. Walaupun dia nggak bisa dialog. Ya. Muhadasa. Wallahu a'lam bishawab. Wa syartu sihhatil ijab.